teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lanjutan yang kemarin ya teman-teman, karena ya kemarin itu cuacanya nggak mendukung, sudah mendung mau hujan juga. Makanya ini hari Jumat tanggal 1 April 2022, ini aku lanjutin hunting setelah kereta api Ambarawa yang kemarin itu. Ini aku hunting kereta api Jayabaya ya teman-teman. Mohon maaf kalau suaraku sedikit beda ya teman-teman, karena lagi batuk juga. Dan ini persiapan dari arah timur, kereta api Jayabaya akan melintas di antara persawahan petak antara Kapuan dan Cepu. Nah, kereta apinya sudah terlihat teman-teman. Duh, batuk banget teman-teman, suaranya serak. Nah, kereta api Jayabaya sudah terlihat, disimak sama-sama ya teman-teman kereta apinya. Membawa bagasi, oke teman-teman, kereta api Jayabaya telah melintas. Ternyata kereta api Jayabaya membawa bagasi mobil kepresidenan teman-teman. Ini gak tahu dari mana, entah dari Malang atau Surabaya. Nah itu, bagasinya di posisi depan belakang lokomotif. Ini nanti belok ke kanan teman-teman, spotnya cakep banget ini. Nah oke teman-teman, setelah ini aku mau menunggu kereta api Dharma Wangsa sekitar jam 5 lebih 5 kalau nggak salah, saya juga kurang tahu teman-teman jamnya jam berapa. Disimak sama ya teman-teman videonya sampai selesai. Nah oke teman-teman, selagi menunggu kereta api Dharma Wangsa, ini lokasinya cukup epic banget teman-teman. Ini di sore hari, ini semua persawahan teman-teman kanan kiri saya dan sekitarnya. Dari sana itu belok keretanya, relnya maksudnya, sini terus belok ke kanan, dan sebaliknya arah ke Cepu. Itu dari sini sampai sana itu treknya lurus. Nanti sampai sini ya teman-teman, itu nanti belok ke kiri, lurus lagi, nanti belok ke kanan, sinyal masuk stasiun Cepu. Dan tadi habis lihat jadwalnya kereta api Dharma Wangsa, ternyata sampai Cepu itu sekitar jam 17.29 teman-teman. Dan ini masih jam 16.53, masih setengah jam lagi teman-teman. Tapi gak apa-apa lah, ini lokasinya indah banget. Ini samping depan saya itu irigasi teman-teman, irigasi mengalir sampai sana. Nah yang itu salah satu sumurnya, sumbernya dari sana teman-teman, nanti dialirkan ke selokan-selokan irigasi ini. Ini saya di bawahnya pohon minde atau meh atau terem besi teman-teman, kalau di tempat kalian apa ini namanya. Ini ada pohon mengkudu kalau gak salah, atau pace kalau di orang-orang sini. Ada pisang-pisang juga, pohon pisang. Ini juga banyak banget capung teman-teman, capung sama burung-burung kecil. Wah indah banget teman-teman itu sunset. Nah teman-teman,
Aku baru cari info, ternyata ini sinyal semboyan 8 teman-teman. Semboyan 8 yaitu merupakan pertanda bahwa kereta api akan mendekati stasiun 1000 meter teman-teman, mendekati sinyal masuk stasiun. Untuk sinyal masuknya ini kan pihak dari stasiun Kapuan ya teman-teman, dan untuk sinyal masuknya itu teman-teman nggak kelihatan. Nah ini teman-teman, bentar teman-teman. Nah ini loh teman-teman, kecil banget, jauh ternyata. Jaraknya itu 1000 meter atau 1 kilo dari semboyan 8 ini teman-teman, pertanda kereta api akan masuk stasiun Kapuan. Dan sinyal mukanya itu di sebelah sana, sinyal muka stasiun Kapuan. Nah ini teman-teman, masih jam 17.12. Ini di depan saya ini ada irigasi teman-teman. Ini airnya nggak jalan karena emang nggak dialiri. Dan tadi aksesnya dari balai desa itu belok ke kanan ya teman-teman. Nanti jalannya seperti ini, jalanan galengan kalau bahasa sininya teman-teman. Nah ini kan masih lama ya teman-teman. Aku selama ini hunting ditemani sama tetangga saya teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, ini tetangga saya teman-teman. Namanya siapa mas? Mas Nur Alif Alamsyah. Nah ini sunset teman-teman, yuk kita ke sana. Ini kanan kiri sawah semua teman-teman. Ini juga saluran irigasinya masih nggak dinyalain. Emang ini sudah nggak nandur ya teman-teman. Ini masih masa-masa tumbuhnya padi. Ini juga padinya sudah tumbuh, sudah muncul. Nah ini jalurnya nanti belok ke kiri teman-teman, nanti belok ke kanan arah stasiun Kapuan. Kita maju lagi. Dulu ini sedikit serak teman-teman, soalnya enggak. Wah, ada burung teman-teman. Ada burung ruak-ruak. Ada anaknya itu. Bentar. Lari ke sana teman-teman. Nah itu anaknya terjebak. Coba aku hampirin teman-teman. Nah, anak burung ruak-ruak terjebak teman-teman. Kelihatan teman-teman. Ini merupakan burung ruak-ruak yang habitatnya itu di persawahan atau rawa-rawa teman-teman. Oman nggak jauh dari perairan teman-teman, atau sungai atau empang. Coba kita dekatin lagi. Kasihan banget teman-teman. Pasin aja yuk mas ya. Oke. Yo. Sana, sampai jumpa. Nanti akan ketemu sama induknya lagi, teman-teman. Induknya itu tadi kaburnya ke sini, persawahan ini. Dan ini merupakan sumur dari irigasinya yang tadi ya, teman-teman. Ini sumur
nantinya dialirkan ke semua persawahan yang ada di sini. Dan ini dialirinya lewat sini juga, teman-teman. Nah, ada pipa besar juga ini. Gak tahu arahnya kemana. Dan ini irigasinya ke arah sana bisa, dan ke arah sini juga bisa, teman-teman. Nah, ini ada ya selokan besar juga. Ini juga ke arah sana. Dan ini tepat di pinggir jalur rel antara Petak Kapuan dan Stasiun Cepu. Masih jam 17.16, teman-teman. Bentar lagi mungkin akan melintas kereta api Dharma Wangsa. Nah, oke, teman-teman. Pukul 17.21 ini PCL dari Kapuan sudah tertutup. Kedengaran suaranya dari sini, teman-teman. Pertanda kereta api Dharma Wangsa akan segera melintas. Dan ini masih menunggu, teman-teman. Nanti munculnya dari sini. Bentar. Nah, oke, teman-teman. Sayangnya itu tadi belah sini itu, teman-teman, itu ada tebu-tebu. Kalau nggak ada tebu-tebu itu bersih, teman-teman, kelihatan kereta apinya full. Kalau ada tebu itu cuma kelihatan atapnya saja, teman-teman. Belum juga terlihat kereta apinya. Nah, teman-teman, kereta api Dharma Wangsa sudah terlihat. Nah, sayangnya ketutupan kebun tebu, teman-teman. Nah, ini berbelok, teman-teman. Lokomotifnya CC201. Nah, oke, teman-teman, kereta api Dharma Wangsa telah melintas. Dan untuk video kali ini aku akan akhiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.